satu persatu warga ini mulai mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solo. Sebagian besar warga berobat karena mengalami luka di bagian kaki akibat pecahan kaca saat membersihkan rumah mereka yang masih terendam material lumpur. Sementara itu, anak-anak sudah mulai mengalami sakit seperti diare dan gatal-gatal akibat kekurangan air bersih. Saat ini kondisinya sebagian banyak yang luka, tapi udah dari pagi di sini udah ada 15 orang yang berobat ke sini. Semuanya umumnya luka karena pecahan beling, pecahan kaca yang ada di rumahnya, karena rumah masyarakat di sini semuanya terendam air. Kemudian sampai sekarang masih terendam, yang di sana ada 3 buah rumah yang masih terendam air. Seperti yang tampak di Kanagereng Gugak Sare, Kecamatan Sembilan Koto, Sungai Lasi, Kabupaten Solo ini. Sebanyak 35 rumah dan 112 orang kepala keluarga yang terkena dampak banjir bandang ini terpaksa mengantri untuk menunggu datangnya suplai air bersih ke kampung mereka. Bu, lagi ngantri apa, Bu? Ngantri air. Ngantri air? Iya. Kenapa airnya nggak ada airnya? Tapi banjir. Aha. Iya. Sumurnya tercemar atau gimana, Bu? Benam tuh. Benam lumpur? Iya. Benam. Airnya buat apa, Bu? Hah? Buat apa airnya, Bu? Buat minum, buat mandi. Minum, buat mandi, ya? Iya. Sebagian warga yang tidak kebagian air bersih terpaksa harus mencuci dan mandi dengan menggunakan air sungai yang kotor dan bau akibat tercemar lumpur. Dari Kabupaten Solo, Budi Sunandar, iNews melaporkan.